is going to break. Oke, sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Redo nih sobat, di channel Tukang Gaming ya sobat ya. Alright man, jadi nih ya sobat ya, dalam kesempatan kali ini sobat, wah, kalian bisa lihat ya, di sini ada Spiderman ya kan. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan memakai karakter Spiderman cuy, di Sakura School Simulator ya kan. Tengok nih, Spiderman lagi disambut sama fans-fansnya ya kan, di sebuah konser nih sobat. Oh my god man. Oh ya, untuk kalian yang ingin tahu tutorialnya bagaimana cara membuat Spiderman, Bang Redo udah membuat tutorialnya ya, tinggal kalian cek-cek aja di video-video lama Bang Redo ya. Nah ini dia, gokil, so keren sekali man Spiderman-nya, serius. Wah, gokil. Wah, ada lawan untuk lawan Spiderman di sini. Ada lawan. Kita hilangin dulu posenya. Sip. Nah ini sobat. Nah jadi dalam kesempatan kali ini ya sobat ya, kita akan pergi ke pantai nih sobat untuk bertemu paus orca man. Oh my god, paus orca adalah paus terbesar di Sakura ya sobat ya. Oh my god cuy. Oke, kita ajak orangnya. Aduh, orang ini nggak bisa diajak guys. Aduh, bagaimana ini? Jadi kita berenangnya harus sama-sama nih. Aduh, ya udahlah, kita cari aja yang lain nih. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Wah, hari begitu indah ya pemandangannya, tapi begitu sepi nih guys. Woi, itu ada mobil. Woy. Mobil siapa itu? Mobil siapa itu, guys? Apakah ada orangnya? Wah, ini mobil terbengkalai ini, nggak ada orangnya ini. Astaga. Nah, itu juga ada mobil itu. Kita ambil mobil ini ya. Coba kita kendarai mobil ini. Bang Redo belum pernah kendarai mobil ini nih. Oh, malah ditabraknya. Malah ditabraknya guys. Ah, kita ambil. Kamu kurang ajar kamu nah. Ini bangkunya ada banyak sobat. Jadi kita bisa ajak orang banyak-banyak nih kan. Oke, kita ajak orang banyak-banyak ya, supaya kita bisa berenang di pantai kan. Oke. Ini ada bisa 7 penumpang nih diisi di mobil ini. Satu lagi di atap, berarti 8 penumpang ya sobat ya, kalau satu lagi di atap ya. Wih, lucu sekali guys. Ayo. Nah, di sini lah kita ya. Oke, kita ke sini, kita ajak dulu. Ayo Spiderman terbang dulu. Ciu. Wow, Spidermannya gigi gaming sekali nih adik-adik. Aduh, mana nih semua nih? Astaga, ternyata ini udah siang sobat. Jadi orang-orang sekolah udah pulang semua. Aduh, siang. Bagaimana ini? Oh iya, kita ajak penduduk sekitar aja ya. Padahal ini mau berenang loh, Pak. Mau seru-seruan ini. Aduh. Wih, mobilnya ganteng juga ya kalau di depannya. Tengok tuh sobat, Spiderman-nya mirip sekali kan. Nah, ini ada orang nih. Ini siapa? Nah, mana dia? Nah, ini nih. Oh, ini Pak kepala sekolah. Ngapain Pak kepala sekolah? Oh kan ini jam pulang. Oh iya pak, ya pak, kita ikut pak. Ikut kami berenang pak. Oke deh guys, ayo kita berenang. Nah, di sini ya. Ini cuman ada bapak kasir doang guys. Bagaimana ini guys? Pelanggannya lagi nggak ada ini. Bagaimana nih bapak kasir? Ayo bapak kasir, ikut Taiga bapak kasir. Kemana Taiga? Kita berenang nih bapak kasir. Ayo cepat. Eh Taiga, kamu kan Spiderman bukan Taiga. Aduh lupa ya kan. Nah. Ini Spiderman guys, bukan Taiga ya kan. Ah, ada lagi nih. Ah, kebetulan sekali nih kakak ada nih. Kenapa Taiga? Kita berenang ini bersama Spiderman. Nah, ayo cepat. Udah berapa orang ini? Ayo cepat semuanya sini naik, woi. Ayo naik ya. Nah, oke. Sip sobat. Oke, kita masukkan ID props-nya dulu ya sobat. Ya, oke, Bang Redo akan bacakan. Ini adalah paus orca ya. 1816 4224 8512 lalu 22 ya sobat, kita tekan oke guys. Aduh salah, 18. Aduh sebentar, ini salah kita. Aduh. Nah ini dia sobat ya, lumba-lumba dan walrus dari Papi Wilson guys. Mantap jiwa ya Papi Wilson ya, jangan lupa kunjungi channelnya ya sobat ya. Oke, kita tunggu. Jaraknya tidak begitu jauh ya. Nah ini lagi ada orang lagi nih. Eh, kamu ngapain di situ bengong nih? Ayo ikut kami ya. Waduh, kenapa kamu nggak mau? Mau bagaimana emangnya? Ini berenang. Oh iya deh, aku ikut. Ayo cepat. Bagus.
Coba sini woi. Oke, bagus. Masih ada lagi tuh slot bangku 01 itu sebenarnya kan. Tapi udahlah, kalau kita nggak jumpa, apa yang ada aja nih, Is. Yuta Miyu ada sih itu. Oh, udahlah, biarin aja. Biarin aja Yuta Miyu ya. Nah, itu ya, sobat. Oh my god, man, paus orkanya besar sekali, cuy. Astaga. Ayo semuanya keluar, kita berenang cepat. Tapi kalian pakai apa dulu ya? Pakai pelampung dulu ya. Kita kasih dia pelampung ya, sobat ya. Mana nih? Nah, ini dia. Kamu juga saya kasih pelampung ya. Oke, bagus. Yang ini juga nih. Kalau berenang harus pakai pelampung. Kalau tidak kalian bisa tenggelam nanti. Iya tega. Oke, sip sobat, udah kita kasih pelampung ya. Spiderman-nya kita kasih juga lah pelampung ya kan. Nah, biar adil guys. Oke, ternyata kita cuma berlima ya sobat ya. Pergi berenang di sini ya. Ayo semuanya kawan-kawan kita masuk. Wah, di sini ada lumba-lumba kecilnya ya. By Papi Wilson. Oke. Ini ada lumba-lumba kecilnya, ada 4 ya sobat ya. Oke, lumba-lumba kecil dan lucu ya kan. Mantap jiwa guys, warna-warni lumba-lumbanya ya. Nah, ini dia sobat. Paus orka di Sakura School Simulator ya sobat ya. Oh my god cuy. Wah, ada 3 ya paus orkanya, ada besar-besar. Eh kamu cewek, kenapa kamu gak berenang, kamu acurang kamu. Berenang dong. Aduh, gak berenang dia sobat. Kita semua berenang, dia nggak berenang. Oh, cantik sekali dia, malah jalan kaki dia kan. Nah, ini dia sobat. Wah, paus orka di Sakura School Simulator ya sobat ya. Wah, gigi gaming nih adik-adik. Wah, mantap jiwa ya kan. Wah, aduh, tapi baru ini belum puas ini. Nggak puas nih melihat dari... Sebentar. Kalau dari laut, nggak begitu puas nih Bang Ridho melihatnya nih. Kita ke darat lagi guys, kita ke darat lagi ya. Kita pakai jetpack ya biar dekat gitu. Dari bawah laut nggak puas gitu. Si cewek ini malah jalan kaki, dia seru sekali dia jalan kaki. Kita berenang nggak capek, dia jalan kaki gitu. Aduh, si cewek baju pink ini siapa namanya nih, yang tahu komentar aja di bawah ya, siapa nama cewek ini ya kan. Nah, malah jalan kaki dia. Aduh, tak patut. Nah, ini dah kita udah bisa terbang ya. Wah, ini dia sobat. Paus orka di Sakura School Simulator ya guys ya. Oh my god. Ini seperti apa? Pertunjukan paus ya kan. Nah, ini dia. Bisa kita tunggangi ya. Wah, bisa kita tunggangi dong. Nah, ini dia. Wah. Tapi kok kita kayak malah jalan di atas air ini ya. Wah, sepertinya kita memang jalan di atas air ini. Astaga. Wah, ternyata ini paus ada kacanya lagi guys. Jadi kita tidak bisa menyentuhnya secara langsung ya. Aduh, sayang sekali guys. Wah, gak apa-apa lah ya kan. Keren. Oke lah sobat, kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.